Hai guys, jumpa lagi dengan saya di channel IndiLight. Kalau Anda terinspirasi oleh lampu bintang seperti pada video yang sebelumnya dan Anda merasa bahwa itu cukup mahal untuk Anda buat, nah Anda bisa punya pilihan yang lain saat ini. Ini adalah lampu proyektor berbentuk robot yang bisa menampilkan bintang-bintang juga di ruangan kita. Harganya cukup murah. Inilah asiknya hidup bersama lampu LED. Ya, jadi ini adalah lampu bintang model astronot. Bentuknya seperti astronot. Kita unboxing aja ya guys. Ini dalamnya kita mendapatkan sebuah remote. Nah, tentunya dapat alatnya yang berbentuk robot ini. Kita keluarkan, teng teng teng. Ini, emotes. Bentuknya bagus. Nah, bisa berdiri. Oh, bisa. Ini ada pemberat untuk saat kita berdiri. Ini pasang dulu, takut jatuh juga, guys. Nah, ini kita pasang. Pasangnya mudah, tinggal tempel aja seperti ini. Ini ada knocknya. Jadi robot ini bisa berdiri lebih kokoh. Dan kita mendapatkan satu buah alat cas, kabel cas, bukan alat cas. Adaptornya nggak dapat guys, ini adaptornya saya pakai adaptor handphone. Dan ini remote-nya, belum, kayaknya belum ada baterainya. Oh ya guys, kosong guys. Saya sudah sediakan baterainya. Ini saya pasang baterainya dulu. Tutup lagi, biar kita bisa coba lampu ini. Dan kita juga dapat buku petunjuknya. Bahasanya bahasa keren, bahasa Inggris. Tapi ini mudah sekali cara pemasangannya, guys. Ini saya bereskan dulu biar nggak semak. Saya letakkan di sini. Pasangnya mudah, guys. Jadi ini lampunya, proyektornya. Dan remote sudah saya isi, ini tinggal kita sambungkan ke charger handphone kita. Kita kabelnya, kita masukkan ke di belakang ini guys. Di belakang ini ada lubang untuk ini, satu lubang aja. Udah begitu aja. Dan kita tinggal menyalakan. Menyalakan di sini ada tiga tombol guys. Ada tiga tombol, kita kalau pencet satu tombol ini, apa yang terjadi? Oh, ini yang tengah yang nyalain, guys. Nah, tengah itu lihat Anda bisa tampak itu bintang-bintangnya hijau udah mulai ada. Wow, sampai sana-sana. Ya, lebar sekali ya. Lebar. Saya pakai gunakan baju saya dan ini kepalanya bisa copot, guys. Ups. Kepalanya pakai magnet di sini. Ini ke baju saya udah keluar bintang-bintangnya. Nah, kemudian kita pencet yang satu lagi. Untuk menyalakan proyektor ini, proyektor sudah nyala ya. Oh, proyektornya bisa ganti-ganti ini, Pak. Ini yang sebelah sini adalah untuk proyektor. Proyektornya bisa berganti tema. Jadi kita coba di langit-langit ya, kita gelapin ruangan ini, kita coba ya. Biar Anda bisa tahu, ini bagus, cantik, harganya. Nah, istimewanya. Harganya nggak sampai 300 ribuan ini, guys. Murah, meriah, dan kita bisa menampilkan nuansa langit-langit plafon rumah kita kalau gelap itu seperti kita ada di sebuah galaksi. Mantap sekali. Dan galaksi ini bisa berputar-putar, bisa berputar-putar, membuat seperti seakan-akan kita itu betul-betul berada di ini ya, galaksi itu kan berputar-putar. Dia bisa membuat tambah indah, tambah mirip ya, tambah mirip dengan kita membuat nuansa di langit. Oh, ini ada kesini sampai dia goyang-goyang nih. Kasih loh mata saya. Ini bagus sekali, ada bintangnya, ada galaksinya, dan harganya cukup murah. Ini istimewanya, guys. Indahnya hidup bersama lampu LED. Ini luar biasa, murah, bentuknya lucu, dia kita bisa taruh di atas lemari, kemudian kita sorotkan ke langit-langit rumah kita, kita ruangan gelap. Ini kalau Anda punya anak kecil nih, tentunya senang ya, tapi Anda harus ingat, ini lampunya laser, jadi jangan kena mata anak kita, ini akan merusak mata anak kita. Jadi nggak
ya kalau bisa janganlah digunakan di bawah, anak kita bisa lihat sampai ke ini, karena ini laser, jadi bahaya untuk kesehatan mata kita tentunya ya. Taruh ke atas, ini buat pajangan bisa, buat apa, jadi anak kecil kan, jangan kecil ya, itu kita harus letakkan ini di tempat yang lebih tinggi dari tinggi badan anak kita, supaya dia tidak kena mata anak kita. Nah, remote ini fungsinya buat apa guys? Ini buat matiin. Jadi kita kalau sudah terlalu tinggi kan susah ya, kita bisa matiin pakai menggunakan remote ini. Ini udah mati, Anda lihat ya guys, kok sudah ada ke guys lah. Ini kita nyalakan lagi ya, kita sensor remote-nya ada di mana guys? Udah nyala ya, di sini di belakang nih. Jadi kita matikan lagi. Nah, mati. Kemudian kita bisa dengan remote ini, kita bisa buat ini timer. Timernya hitung per jam. Kemudian ini nebula, coba kita nyalakan lagi untuk apa yang nebula tulisannya ini ya. Nebula ini apa ini efeknya pada cahaya? Oh, nebula itu untuk galaksinya, proyektornya. Jadi kalau proyektornya kita pencet lagi, proyektornya berganti warna kalau nebula. Kemudian kita kalau di B, oh ini kalau ada B, B plus itu untuk memutar nebulanya itu diperlambat atau di, oh bukan diputar ini buat menerangkan lebih terang, lebih tajam atau lebih ini fokusnya. Kalau yang B ini fokusnya, oh B maksudnya brightness mungkin ya. Kemudian S, kalau S mungkin slow ini. Ini kalau kita bikin S minus, oh ya, dia berhenti. S untuk slow movingnya, berarti untuk kecepatan mutar. Kalau kita plus ini mutar galaksinya, mutar kenceng ya, lebih kenceng di S plus ini. Ini untuk mutarnya proyektor, ya galaksinya bisa berputar seperti ini ya. Tapi ini di bawah juga sama, ada star ini mungkin bintangnya. Kalau kita pencet star, oh bintangnya mati, menyala. Oh, mode untuk bintangnya, dia bisa berkedip, nyala mati ya. Keren guys, ruangan ini, studio ini jadi penuh dengan bintang. Ya keren, harganya murah, nggak sampai 300 ribuan. Di sini bukan saya promosi, karena saya tidak dibayar oleh siapapun juga untuk mereview barang ini. Tapi untuk Anda yang belum tahu, Anda kepengen membuat tampilan di ruangan Anda lebih keren, mungkin ruang karaoke, ruang kamar tidur anak Anda mau buat keren, Anda bisa gunakan lampu proyektor bintang ini ya. Selain harganya terjangkau, lampu ini juga cukup bagus, unik, bentuknya bagus, keren, bahannya juga is okay. Rekomen lah untuk Anda yang ingin memberikan sesuatu kepada anak Anda di kamar tidurnya. Ya, demikian guys informasi dari saya tentang lampu bintang ini. Semoga bermanfaat bagi Anda. Jika Anda suka dengan video ini, tekan like, share ke teman Anda yang membutuhkan, dan jangan lupa subscribe channel Indilight agar Anda tidak ketinggalan informasi-informasi seputar lampu LED yang lainnya. Terima kasih. Salam Indilight.